Guys, bahaya. Guys, bahaya. Aku bikin salah yang besar. Aku hilang AirPod yang Eddie beri aku dulu kan. Buat kamu. Ah, beneran. Buat ini? Iya. Eh? Beneran buat kamu. Ya pun? Iya beneran, AirPod Pro. Kemarin malam aku pakai di stasiun. Soalnya aku pergi ke kerja kan. Jadi aku ingat, tapi habis pulang ke rumah hilang gitu. Jadi mungkin di stasiun, tapi gimana ya? Mungkin gak bisa aku temu lagi. Oh no. Pasti marahin kan? Gimana ya? Apa boleh buat ya? Ya, jadi jujur cuma bilang sorry aja. Oi. Kalau ini gimana nih? Kalau tempat yang ini kayaknya bagus loh. Apa? Yang kayak gini enggak? Bagus kan? Oh. Kayak iya, gini bagus aja. Ya. Kamu ngapain? Ah. Anu. Gak ada apa, anu. Anu. Aku. Apa? Aku harus bilang minta maaf. Kamu apaan lagi sekarang? Ada. Kamu jangan ngerjain lah. Enggak kerja ini serius loh. Hah? Ceritanya serius. Siang-siang ini kamu jangan ngerjain, males kan lo. Enggak kerjain. Ada masalah. Masalah apaan? Ada kecelakaan gitu. Di kantor? Bukan di kantor. Kantor? Apa, di rumah ada masalah? Antara kantor sama rumah gitu. Ya terbalik gitu. Ya sama aja maksudnya. Iya jadi. Enggak yang benar, ada apaan sih? Ya. Jangan, kamu jangan aneh-aneh ya, males aku. Ya jadi kemarin marah, ada masalah. Kenapa? Dimarahin? Kena marah? Jangan dimarahin aku. Jangan marahin kamu, jangan dimarahin aku. Situ yang marah ke aku kalau dimarahin. Ya, jadi jangan marah. Enggak tahu, nah, tergantung. Jangan pukul. Siapa yang, aku gak pernah pukul jangan kamu. Jangan marah, aku udah bilang kan, jadi janji dulu. Ya tergantung. Nah. Ya, harus janji dulu. Ya tergantung. Janji dulu. Janji dulu ya. Ya tergantung apa dulu. Ya kusuku. Ya? Janji dulu ya. Oke? Ya apa dulu? Oke. Ya. Oke lah. Tergantung tapi apa dulu masalahnya? Ya udah janji, kontraknya 1 tahun. Enggak ada kontrak. Ini mah janji pakai 2 jari, beda janji pakai ini kok. Jadi ini apa jaminan gitu? Enggak ada jaminan. Apa? Ya jadi kemarin malam ada masalah di stasiun. Aku tunggu kereta. Terus apa? Kamu ini keretanya kelewat gitu apa? Enggak kelewat. Aku udah datang di sini kan. Jadi enggak apa-apa. Apa? Ya. Lupa kartunya atau nggak ada uangnya atau apa? Dekat tapi nggak. Hah? Apa sih dekat tapi apa nggak sih? Apa sih? Yang bener apa? Jadi, udah langsung aja. Ya, aku pakai AirPod dan dengar. Terus nabrak gitu? Bukan nabrak. Dan aku udah masuk kereta, tapi keretanya berisik kan? Jadi ya namanya kereta berisik ya cowok pasti kerr. Tapi ya kereta itu ya biasanya ya berisik, jadi aku simpan earphone-nya. Ya terus apa? Ya masalahnya apa? Kasih tahu intinya apa gitu. Jadi intinya aku hilang. Kamu yang hilang? Aku hilang earphone. Nah, jangan marah ya, aku udah kontrak. Jangan pukul ya, aku udah kontrak. Mohon maaf, lahir dan batin. Kamu jangan ngerjain aku kan ini. Enggak, serius.
aku pakai, aku masih ingat. Ya gimana aku tutup gitu. Mungkin kamu kelupaan di kantor gitu. Enggak. Di dalam tas udah nyari belum gitu? Enggak, aku udah cari. Seriusan udah ya, coba cari kali. Sekali lagi gitu. Udah cari. Udah. Di kantor udah. Mungkin kelupaan locker atau enggak, apa gitu enggak. Di meja. Enggak. Kamu yang benar. Ya benar. Seriusan? Ya seriusan. Jadi gimana dong? Kelupaan kamu emang kamu suka ceroboh soalnya. Ya kan, habis itu pakai gitu taruh di mana? Lupa gitu. Ini mau gimana? Kalau kayak gitu kan nggak bisa. Sekarang mau dilacak nggak tahu juga. Iya. Ya mau gimana? Terus kamu kasih tahu aku. Terus aku harus ngapain? Beli lagi. Buka saja nggak apa-apa. Hah? Yang ini bener ah. Aku baru beli loh itu nggak ada setengah tahun itu. Oh no. Paling 4 bulan itu. Masih ingat kan aku kasih kamu surprise itu? Ya bahagia banget. Jadi ya harus ada lagi. Ya enggak lah, aku beli 38.000 itu. Ayo. Enggak. Sini, gelas ya. Aduh. Enggak, kamu ini udah aku kasih hadiah sekali lah mau minta lagi enggak ada. Minta. Hah? Minta. Enggak. Setiap pagi, setiap malam aku benar-benar menari. Yang ya, asik banget menikmati sama airport. Lagi aku banyak kenangan sama itu. Jadi aku benar-benar kecewa loh daripada kamu karena aku setiap hari ya menemani dia. Beli sendiri kamu apa beli cash kamu bayar. Tapi aku enggak punya uang. Beli sendiri ah. Ya aku tambahin 5.000 yen. 5.000 yen masih kurang. Beli bekas aja beli bekas. Iya beli bekas jadi perugiku Akihabara. Akihabara. Di sana. Kamu udah mikirin ya? Enggak tahu aku. Kamu udah mikirin ternyata enggak tahu aku ah. Enggak mau. Aku salah ngomong. Enggak tahu aku. Aduh. Gak ada 5.000. Enggak. Kamu tadi habis ngapain? Kamu nge-record ya? Itu lagi nge-record kan itu. Kamu nge-record kan itu? Ini. Ini buktinya. Enggak ada buktinya, enggak mau aku. Beri. Aman kok. Beri ya. Waktu kasih hadiah aku beli, aku bayar sendiri loh itu. Hati sakit gitu. Enggak. Hatinya sakit. Tahu. Ada jaminan kan? Enggak ada jaminan. Aduh. Ayo kita pergi ke Akihabara aja. Di sana ada toko bekas. Enggak. Ayo pergi yuk. 5.000 yen. Maksimal. Enggak. Jangan curang itu. Enggak tahu lah. Ini budgetnya maksimal 20.000 yen ya. Soalnya waktu beli baru itu kan 38.000 yen. Separuh harganya enggak boleh lebih dari 20.000. Lagian kamu kayak bocah aja ngilangin. Ada enggak ya? Enggak usah tarik-tarik juga sih, Jo. Aku suka kayak gini. Kebiasaan dia kayak ini kayak mak-mak. Aku benar-benar sayang banget sama Syacho ini. Aku temenin dia, aku enggak marah-marah dia ngilangin AirPod-nya. Malah aku temenin lagi beli baru. Aku yang beliin lagi gitu. Walaupun belum beli ya. Akhirnya kita udah dapat deh. Dapat mulu beli. Oh iya ya. Dapat mulu kamu kira gratis. Beli. Siapa yang bayar itu? Hah? Siapa yang bayar itu? Ini. Oh, berapa tadi harganya? Ini 9.000. 9.000 murah amat ya benar. 19.000. 19.980 yen termasuk pajak. Termasuk pajak. Aku kalau kamu hilang lagi enggak beli lagi loh ya. Oh. Kalau kamu hilang lagi nggak beli. Awas aja, hati-hati kamu pakainya. Tapi untung deh. Apanya untung itu udah hilang, apanya untung? Oh enggak untung, karena 20.000 bawa kan dapat. Ya ada deh. Ya kalau kurang lebih dari 20.000 kamu sendiri yang bayar, aku mah nggak mau bayar. Kurang.
Gimana? Aku benar-benar suami idaman ini. Yo, suami idaman. Iya kan? Ya, kalau suami idaman. Ya, satu lagi kasih aku kan bubble tea. Ini namanya enggak tahu diri ini. Istri enggak tahu diri. Ya, buku Bang, kalau kita udah punya istri, apapun kekurangannya istri, ya kita harus bisa. Enggak. Ya kamu itu. Enggak sopan kamu. Iya kan? Namanya kan istri. Harus peduli. Iya, apapun kekurangannya istri suami itu kita harus saling mengerti gitu. Ya, mengerti. Nah, contohnya Shaco nih ngilangin terus minta beli lagi dan enggak mau bayar lagi dia. Ya udah, kita sebagai suami demi keluarga, kalau kita masih mampu, kalau aku masih mampu, aku kasih apapun ke dia. Kalau udah di luar kemampuan aku, ya susah. Bener kan ya? Iya. Seneng gak kamu punya suami kayak aku? Ya, seneng banget sih. Amin. Bersyukur gak? Ya, bersyukur ya. Amin. Vlog kita, pesan kali ini adalah sayangi keluarga kita. Kalau bukan kita yang sayangin keluarga kita, siapa lagi yang sayangi keluarga kita? Ya, mau itu anak kita, suami kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, ya itu ya orang-orang yang terpenting buat kita sendiri. Oke? Okay? Sampai di sini? Sampai sini dulu. Oke. Okay. Video kali ini, thanks for watching and always be smart. Bye bye. Ya kita harus lari. Gak usah lari, biasa aja. Bye bye. Bye bye.